Selamat datang di dapur Mbak Murad kembali. Hari ini Mbak Murad punya tahu sutra, punya sayur jaisan, punya lemon, punya sayap ayam, punya dada ayam filet, serta bumbu-bumbunya. Hari ini Mbak Murad mau masak apa? Kita cek, jangan skip videonya ya. Ayam filet setelah kita cuci kemudian akan kita cincang halus. Ini lemonnya kita gini kan tekan-tekan gelindingan gini teman-teman biar agak lembut. Kalau sudah lembek kita bisa potong. Tiga lembar aja cukup teman-teman, kemudian dikit. Kita potong menjadi 4 bagian begini. Kemudian kita sisir. Kemudian setelah ayam dicuci, kita marinet atau kita marinet dengan bumbu ini teman-teman. Setelah kita cuci, kemudian kita marinet dengan bumbu ini. Setelah kita cuci ayamnya, kemudian kita marinet dengan bumbu ini. Setelah kita cuci, sayap ayamnya, kemudian kita marinet dengan bumbu ini. Kita diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Lebih juga lebih bagus. Lebih dari 30 menit juga lebih bagus. Thank you.
Thank you.